Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli as-sidqi wal wafa amma ba'd fa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi'i wal 'amali salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian yang Allah muliakan. Pada malam hari ini, alhamdulillah Allah memberikan kita, masih memberikan kita kesempatan untuk melangkahkan kaki kita, menjalankan salat maghrib dan isya berjamaah, dan dilanjutkan dengan mengkaji kitab Nailul Rajah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk insyaallah pada malam hari ini pembahasan rukun-rukun salat, yang mana pekan lalu sudah kita bahas sedikit, baru satu rukun. Akan tetapi tidak masalah, kita ulang lagi dari awal. Insya Allah kita akan membahas setengahnya dulu, karena rukun-rukun sholat ini lumayan panjang pembahasannya, dan kita ambil dulu setengahnya insya Allah. Baik, qala Al-Syarih Ahmad bin Umar Al-Syatiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Faslun fi arkanis salah, pembahasan rukun-rukun salat. Arkanus salati sab'ata asyara. Al-ma'na anna al-ajza' allati tatarakkabu minha mahiyatus salah sab'ata asyara bi'addit tuma'ninat al-arba' arkanan. Di sini penulis kitab Safinatun Najah menjelaskan, Syekh Salim bin Sumair itu menyebutkan rukun salat ada 17. 17. Ada 17 rukun. Karena menyebutkan tuma'ninah sebagai rukun bersendirian, rukun sendiri. Wa hadza ma fil raudhah wal mu'tamad ma fil minhaj wal muharrar wa aktsaril kutub min annaha 13 bi ja'li tuma'ninat hay'atan tabi'atan lir rukun. Jadi dalam mazhab Syafi'i, adik-adikku sekalian yang Allah muliakan, ada berpendapat rukun itu 17. Tetapi yang mu'tamad, yang resmi, pendapat resmi mazhab Syafi'i, rukun itu cuman 13. Rukun ada berapa? 13. Dan itu terbagi menjadi rukun qauli, rukun yang sifatnya perkataan, rukun fi'li yang sifatnya perbuatan, dan rukun ma'nawi yaitu tartib, dan rukun qalbi yaitu niat. Baik, jadi yang masyhur ada 13. Tuma'ninah tidak dijadikan rukun sendiri, tapi dijadikan keadaan yang mengikuti rukun. Jadi totalnya cuman 13. Wa ala kullin fala budda minha fal khilafu lafzi. Meskipun tuma'ninah itu tidak disebut sebagai rukun sendiri, tetapi tetap wajib kita salat harus tuma'ninah.
dan khilafnya adalah khilaf lafzi saja, khilaf secara lafaz tapi tidak secara makna. Oke, kita masuk ke rukun pertama. Apa itu rukun pertama? Niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likullin ri'in manawa. Niat itu hukumnya wajib. Niat itu hukumnya wajib. Kalau sholat kita tidak berniat, sholat kita tidak sah. Apa maksudnya? Al-ma'na annal awwal min arkanis shalah niyatu fi'liha bil qalb. Meniatkan di dalam hati kalau kita mau sholat. Dan niat sudah kita bahas dulu di awal-awal. Ya, di awal-awal pembelajaran kita itu niat ada 7 pembahasan. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Haqiqatun, pengertian niat. Hukmun, hukum berniat. Zaman, waktu berniat. Kaifiyatun, tata cara berniat. Syartun, syarat niat. Haqiqatun hukmun mahallun, mahallun ketinggalan. Mahallun niyah itu tempat berniat, zaman waktu berniat. Kaifiyatun, tata cara berniat. Syartun, niat berniat. Dan maksudun hasan itu tujuan atau fungsi niat. Ala kulli hal itu sudah pernah kita bahas dulu di awal-awal pembahasan. Nah, yang sekarang adalah niat untuk dalam sholat diniatkan di dalam hati. Tempat niat di mana? Di hati. Fala yakfi an nutqu biha ma'a ghaflatil qalb. Maka kalau lidah kita berniat usolli fardhal maghribi lillahi ta'ala, lidah kita mengucapkan niat tapi di hati tidak berniat, enggak cukup. Karena niat itu tempatnya di mana? Di hati, bukan di lisan. Maka kalau lidah kita berniat tapi hati kita tidak berniat, maka belum dianggap cukup. Wala yadurrun nutqu bi khilafi ma fihi, falau nawa fardhan wa nataqa bi khilafi ka'anna wadh-dhuhra wa nataqa bil 'asri kanatil 'ibratu bima nawa. Karena niat itu tempatnya di hati, maka ketika kita melafazkan niat usolli fardhal maghribi lillahi ta'ala, di mulutnya melafazkan ingin sholat maghrib di mulutnya, tapi di hatinya sholat isya, maka yang dinilai adalah dalam hati. Jadi nih, ketika mau sholat isya, nanti pas sholat isya, pas takbir Allah, dalam hati pas belum takbir saya niat sholat maghrib, padahal sedang sholat, mau sholat isya. Di hatinya isya, di lidahnya maghrib, maka yang dinilai adalah apa yang ada di dalam hati. Dan sudah kita sebutkan dalam mazhab Syafi'i, melafazkan niat hukumnya sunnah, dianjurkan untuk menguatkan apa yang ada di hati. Dan kita tahu bahwasannya sebagian ulama mengatakan melafazkan niat hukumnya bid'ah, tapi dalam mazhab Syafi'i hukumnya dianjurkan. Dan niat itu mempunyai beberapa derajat, punya beberapa bentuk yang akan dibahas selanjutnya insyaallah. Rukun yang kedua, takbiratul ihram. Summiyat takbiratul ihram li'annaha sababun fi tahrimi ma kana halalan qablaha kal akli wasyurbi wal kalam. Kenapa namanya takbiratul ihram? Karena dengan melakukan takbiratul ihram, maka segala sesuatu yang awalnya boleh dikerjakan sebelum sholat, dengan sholat haram untuk dikerjakan. Apa saja yang boleh dikerjakan sebelum sholat? Seperti makan, minum, berbicara. Itu semua boleh. Kayak kita, saya ini sedang berbicara. Ketika sebelum takbiratul ihram, boleh saya makan, boleh saya minum, boleh saya berbicara. Ketika mulai Allah, nah itu saat sudah takbiratul ihram, semua yang tadi boleh menjadi
haram, tidak boleh dikerjakan. Kalau dikerjakan sholatnya batal. Wal makna ats-tsani min arkani shalah an yaqula al-musalli awwala salatihi Allahu akbar. Yaitu ketika, lihat ya, yang wajib itu takbirnya. Ya Bapak Ibu ya, adik juga, yang wajib itu apa? Allahu akbar. Begininya wajib enggak? Begininya. Angkat tangannya wajib enggak? Enggak. Itu sunnah. Yang wajib ucapan takbir kita, Allahu akbar. Kenapa dikatakan di sini? An yaqul, yaqul berkata. Wala yadurru takhallulul yasirin wasfin bi an yakuna aqallu min thalathi kalimat. Lah, kalau ada yang takbirnya gini, Allahur Rahimi akbar, Allahur Rahmani akbar. Nah, ditambah Ar-Rahman tengah-tengahnya. Maka kata Syekh di sini, tambahan sedikit itu tidak masalah. La yadur. Boleh. Tapi tidak pernah ya kita dengar begitu orang takbir ya. Pernah enggak? Allahur Rahimi akbar. Enggak pernah. Ustaz Masna mungkin mau coba nanti habis pas Isya. Orang langsung aneh, ini ustaz ngomong apa nih takbir begini. Jadi sesat nanti kata. Ya, jadi boleh. Wala yadur. Enggak masalah kalau ada tambahan di tengah-tengah Allahu Akbar, tengah-tengahnya tambah Allahur Rahmani Akbar. La yadur, tidak masalah. Yang penting tidak boleh lebih dari 3 kalimat. Makanya kalau begini Allahur Rahmanur Rahimul Jalil Akbar. Ah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Jalil Akbar. 3 enggak? Nah, enggak boleh. Harus kurang dari 3 kalimat. Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Boleh enggak? Boleh, karena cuma 2. Tapi jangan coba-coba ya. Ini kita doang yang tahu nih. Nanti kamu pas pulang ke rumah jadi imam, wah ingat kata Ustaz Rizki, boleh tambahin dikit. Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Itu yang jadi makmum. Ini pulang-pulang dari PPTK Al-Mu'minun jadi sesat begini. Nah, ini kita doang yang tahu ya. Itu buat ilmu aja, jangan dipraktekkan di masyarakat awam, nanti aneh. Wala yadurru aidan takhallulu adati ta'rif. Ada tambah alif lam boleh. Allahul Akbar. Allahul Akbar. Boleh. Ya, kan biasanya Allahu Akbar. Tapi kalau Allahul ada alif lamnya, Allahul Akbar, boleh enggak? Boleh. Tidak merusak atau tidak membatalkan takbiratul ihram. Bi khilafi Allahu. Ada tambahan Allahu Akbar. Nah, ini biasanya ini. Allahu Akbar. Ya enggak? Allahu Akbar, jadi Allahu, ada huwanya. Nah, itu enggak boleh. Kenapa? Huwa itu kalimah mustaqillah. Tidak seperti ada tu ta'rif alif lam. Ala kulli hal, apa yang sudah kita kerjakan selama ini insyaallah benar. Dan ya, kalau belum paham ilmunya atau di tengah-tengah masyarakat yang awam, jangan coba-coba ya. Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Nanti dimarahin sama jamaah. Oke. Itu kalau dalam kitab lain syarat Allahu Akbar itu ada 15. Masyaallah. Ada berapa? 15. Tapi di sini beliau sebutkan hanya sedikit, enggak masalah. Wa yutarjim al-ajizu wa la ya'dilu li dzikrin akhar. Ustaz, ada orang yang enggak bisa bilang Allahu Akbar, enggak bisa bahasa Arab. Ada enggak? Saya rasa gampang ngomong Allahu Akbar. Tapi misalnya ada orang yang enggak mampu ngomong Allahu Akbar, belum bisa bahasa Arab. Maka boleh diterjemahkan. Allah Maha Besar. Ya. Kalau enggak bisa bahasa Arab. Tapi enggak mungkin lah kalimat Allahu Akbar bisa dipelajari hanya dalam waktu 2 detik. Allahu Akbar. Ya, yang repot nanti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu enggak mungkin dipelajari cuma 2 detik. Ya, Bunda. Kalau cuma kalimat Allahu Akbar ajarin cuma 2 detik bisa. Allahu Akbar. Nah, insyaallah bisa. Nah. Tapi kan di sini kalau seandainya ada yang enggak bisa, boleh diterjemahkan.
Allah Maha Besar. Enggak boleh diganti dengan zikir yang lain. Enggak bisa Allahu Akbar ganti Subhanallah, gitu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Wa yajibu ta'allumuha walau bi safarin tawil. Bahkan kalau dia belum bisa membaca takbir dengan bahasa Arab tadi, wajib dia belajar. Wajib, meskipun harus safar jauh. Saya harus belajar kalimat takbir kemana? Ke Jakarta. Ah, wajib ke Jakarta belajar. Sekarang mah enggak usah ke Jakarta, tinggal buka YouTube tutorial selesai masalah. Ya, Manda. In wajadal mu'an al-mu'tabarah fi safaril hajj. Kalau dia punya biaya, biaya itu sekiranya seperti mampu untuk berangkat haji. Wow, Masya Allah. Berarti punya uang 40 juta kira-kira. Ala kulli hal, ini zaman dulu karena belum ada internet seperti sekarang. Ya, kamu sekarang kalau mau belajar tata cara sholat tinggal buka YouTube selesai masalah. Ya, Pak? Iya, tutorial. Sekarang tutorial apa aja ada, ya enggak? Tutorial masang gas aja ada. Tutorial cukur rambut aja ada. Apalagi tutorial sholat, oh, melimpah. Walaha syurutun sayati, satati. Ya, dan nanti ada syarat-syaratnya yang lain yang akan dijelaskan di berikutnya. Oke? Jadi niat itu rukun qalbi. Takbiratul ihram itu rukun qauli, perkataan. Tiga. Al-thalith al-qiyamu alal qadiri fil fard. Berdiri. Salat berdiri bagi yang mampu untuk salat fardu yang lima itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat fardu. Karena Allah berfirman wa qumu lillahi qanitin. Wal makna anna thalith min arkanis shalah qiyamul qadiri alaihi fil fardhi bi anwa'ihi min maktubin wa mandhurin wa fardhi kifayah. Oh, ternyata salat fardu itu tidak hanya salat lima waktu aja. Jadi pokoknya kalau kita mau salat fardu, baik itu salat yang lima waktu atau sholat jenazah, itu kan hukumnya apa? Fardu kifayah, fardu juga. Atau sholat yang manzurah, dinazarkan. Misal Fatih bilang, kalau aku lulus ujian 5 juz kali duduk, aku mau sholat sunnah duha 12 rakaat. Kata Fatih, apa hukum sholat sunnah duha? Sunnah, tapi gara-gara dinazarkan menjadi wajib. Lah, kalau sudah dinazarkan dan menjadi wajib, Fatih wajib sholat duha berdiri. Padahal kalau dia tidak menazarkan duha, duha hukumnya sunnah, boleh bagi dia sholat duha sambil duduk, meskipun mampu berdiri. Tapi konsekuensinya pahalanya berkurang setengah. Gitu. Jadi kamu nih duduk sekarang kan, pas orang azan, kita sholat apa namanya, sebelum sholat, sholat isya, apa namanya, sebelum sholat isya, sholat qobliyah isya, sambil duduk boleh gak sholat qobliyah isya? Begitu duduknya bersila begitu, ah mager berdiri tat, duduk Allahu Akbar, duduk boleh, sah. Meskipun kamu bisa berdiri, boleh sholat sunnah, sholat sunnah, tapi pahalamu berkurang. Kalau berdiri dapat satu pahala, kalau duduk dapat setengah pahala, begitu. Ya, jadi kalau untuk sholat fardu wajib berdiri ketika mampu. Wa mithluhu ma ala suratil fardhi kal mu'adah wa salatis sabi. Dan seperti sholat fardu yang tiga tadi, sholat wajib lima waktu, sholat nazar dan sholat jenazah. Contoh lain yang seperti fardu adalah sholat yang diulang, mengulang sholat. Sholatul mu'adah itu juga fardu. Diulang sholat. Dia tadi sholat sendirian, kemudian dia mau mengulang sholat secara berjamaah, maka wajib berdiri. Dan sholatnya anak kecil. Apa hukum anak kecil sholat? Anak kecil belum balik, hukum sholatnya apa? Sunnah.
Tapi kalau anak kecil sholat fardu, maka tetap wajib dia berdiri, meskipun bagi dia hukum sholat belum wajib. Wajibu alaihi an yansiba idhama dhahrihi fa illam yaqdir qama kaifa amkanahu. Berdiri itu adalah ya berdiri tegak, punggungnya itu tegak lurus. Nah, tegak lurus. Selama mampu. Tapi kalau yang udah sepuh-sepuh kan biasanya agak bungkuk sedikit. Kalau enggak mampu berdiri tegak, ya berdiri semampunya. Mungkin bisa berpegangan dengan apa? Dengan tongkat. Ya. Taib. Ngobrol baik. Lihat sini. Lo ngobrol tuh di luar. Ammal ajiz anil qiyam. Kalau tidak mampu berdiri, nah. Ngapain? Fayajibu alaihil qu'ud kaifasha. Maka boleh dia duduk dengan model duduk apapun. Duduk bersila boleh. Duduk di kursi begini boleh. Duduk apa namanya? Iftirash. Nah, gini. Yang kayak salat. Iftirash boleh. Duduk tawaruk yang mereng begitu pas hari akhir boleh. Duduk kakinya menjulur. Hah, apa menjulur ya? Boleh. Apapun model duduknya diperbolehkan. Tapi yang afdol duduknya adalah duduk iftirash. Yang kakinya nekuk gitu, lututnya nekuk. Iftirash ketika duduk antara dua sujud seperti itu modelnya. Kalau enggak mampu berdiri ya. Kalau enggak mampu berdiri, maka dia duduk. Fa illam yaqdir. Nah, kalau enggak mampu duduk. Wah, kenapa? Encok. Maka wajib dia level ketiga yaitu berbaring. Boleh berbaring menghadap kanan, boleh menghadap kiri. Yang afdol tentu menghadap kanan. Seperti posisi mayat ketika di dalam kubur. Pernah lihat? Pernah nyoba? Belum mati, Dad. Ya. Seperti posisi dalam mayat dalam kubur menghadap kanan. Jadi kalau nggak bisa duduk, nggak boleh terlentang dulu, nggak boleh terlentang, tapi berbaring dulu, menghadap kanan atau menghadap kiri. Yang penting menghadap kiblat. Wa yastaqbilul qiblah bimuqaddami badanihi wujuban. Nah, ketika posisi berbaring begini, ya maka bagian dada menghadap kiblat. Berarti begini dia tidurnya nih. Nah, gini, ini kepala, badan menghadap sana. Menghadap kiblat. Oke? Wajib, tetap wajib menghadap kiblat dengan dadanya, sadr. Wa biwajhi nadban, dan dengan wajahnya menghadap kiblat sunnah. Sudah saya jelaskan waktu itu kalau kita sholat yang wajib menghadap kiblat adalah dada, sadr. Kepala itu sunnah menghadap kiblat. Jadi kalau kamu sholat nih kiblat nih, kamu gini. Sah sholatnya. Karena yang wajib itu bagian sini. Tapi ya kepala itu yang menghadap mana? Tempat sujud. Tapi yo ngopong. Ngapain mas? Kepala mereng-mereng begitu. Yang wajib itu bagian dada ya. Makanya kalau kamu dadanya tidak menghadap kiblat, maka batal sholatnya. Kalau enggak mampu berbaring, wajaba alaihil istilqa. Baru dia terlentang. Bagaimana posisi terlentangnya? Wajibu alaihi raf'u ra'sihi qalilan bi syai'in yatawajjahu bihi ilal qiblah. Ketika dia berbaring tidur terlentang, itu kepalanya dinaikin dikit. Bukan menghadap langit-langit. Kepalanya naikin dikit. Pakai apa? Pakai bantal. Atau di kasur yang kayak kasur rumah sakit itu loh, kan bisa di naikin itu. Nah. Jadi meskipun dia terlentang, kepalanya diarahkan menghadap kiblat. Fa in ta'adzara tawajjuh bihi. Kalau kepalanya enggak bisa menghadap kiblat, mungkin tulang lehernya patah. Kalau dikasih bantal tambah patah. Kalau di rumah sakit kan enak ya, tinggal kursinya kursi apa? Kasurnya dinaikin kan? Jadi kayak sit nah gitu. Enggak apa-apa, bisa. Tapi kalau enggak ada, dia di rumah di kasur, kepalanya sakit, lehernya sakit patah, di gips lagi. Gimana tet mau giniin? Enggak bisa. Maka cukup
telapak kakinya aja yang menghadap kiblat. Ini bagian ini nih, yang hadap kiblat. Jelas? Jelas enggak? Iya. Ini ilmu nih. Siapa tahu? Jangan ya. Doa jelek nih. Ya, mbok nanti suatu saat kamu menemukan teman kamu sakit, mau sholat enggak bisa duduk. Ah, ajarin. Gini diajarin nih kata ulama, begini. Ah, dapat pahala kamu ngajarin. Ya, atau besok kamu jadi dokter. Ah, kasih tahu pasiennya. Ya, berarti suatu kesalahan, ada orang sakit di rumah sakit, ketika wudu dia bisa menenteng itunya, infusnya, kamar mandi, wudu dia. Ketika mau wudu bisa jalan kaki. Kamar mandi wudu. Pas habis wudu naik kasur berbaring. Tet. Jadi Anda bisa jalan. Kok pas mau sholat malah tiduran? Salah. Harusnya Anda berdiri. Anda tadi bisa jalan. Tadi kamar mandi jalan. Loh, kok pas mau sholat di kasur? Allahu Akbar. Khotok. Nah, tegur itu. Pak, tadi kan jenengan bisa jalan tuh. Sholat jenengan sholat apa? Sholat maghrib. Oh, maghrib fardu. Berdiri, Pak. Jenengan wajib berdiri. Karena tadi jenengan bisa jalan. Gitu. Jadi enggak boleh, enggak bisa berdiri langsung berbaring, enggak boleh, itu loncat namanya. Tapi berdiri enggak bisa baru duduk dulu. Enggak mampu duduk, berbaring. Kalau enggak berbaring, baru terlentang. Wa yumi bi ra'sihi li ruku'ihi wa sujudihi. Lah kalau tadi dia tidurnya terlentang, kepalanya, kaki dan kepalanya dan kaki telapaknya menghadap kiblat, gimana dia ruku dan sujudnya? Gimana? Gimana? Yumi bi ra'sihi dengan kepalanya. Allahu akbar. Allah. Ini kalau ruku rendah. Kalau sujud rendah lagi. Gitu. Pakai kepala. Allahu akbar. Allah. Ini ruku Allahu akbar. Allahu akbar rendah. Masyaallah. Ya. Luar biasa Islam ini ya. Mengajarkan sama kita begitu detail dan memberikan kita rukhsah. Kalau enggak mampu begini bisa begitu. Solusi. Wa yaj'alu sujudahu akhfadu min ruku'ihi. Jadi kalau rukuknya begini kepalanya, sujudnya harus lebih rendah. Sujud rukuk begini, sujud begini. Nah, gitu. Untuk membedakan mana yang rukuk, mana yang sujud. Fa in ajaza an dzalika, oh, terlentang enggak bisa juga. Badannya lumpuh total. Enggak bisa juga. Mulai dari berdiri sampai berbaring enggak bisa. Bagaimana salatnya? Ajra af'ala salati ala qalbihi wujuban fil wajib. Maka dia menggerakkan hatinya gerakan salat. Jadi dia membayangkan dengan hatinya sedang salat. Wajib dia membayangkan gerakan salat dalam hati kalau itu rukun dan sunnah kalau itu perkara sunnah. Wa kadza yujril aqwal in i'taqala lisanuhu. Ustaz, lidahnya kaku, bisu, mau ngomong enggak bisa. Maka dia juga membayangkan membaca Al-Fatihah dengan hatinya. Bi an yumatsila nafsahu mukabbiran wa qa'iman wa raqi'an wa hakadha. Jadi dia membayangkan sedang salat dengan hatinya dan membayangkan sedang baca Al-Fatihah, baca tasyahud awal dan seterusnya dengan hatinya. Wala i'adata 'alaihi, dan tidak wajib dia mengulang salatnya yang dia kerjakan ketika lumpuh tadi kalau suatu saat dia sembuh dari lumpuhnya. Tidak perlu dia ulang. Misalnya dia salat dengan hatinya selama 5 tahun karena lumpuh. Setelah 5 tahun sembuh, Allah kasih kesembuhan, maka dia tidak perlu mengulang salat yang pernah dia kerjakan ketika posisinya sedang lumpuh. Masya Allah, ini rahmat dan fadilah, keutamaan dari Allah buat kita. Islam itu tidak susah. Wala tasqutu sholatu anhu madama aqluhu thabitan. Nah, sudah Allah kasih rukhsah, enggak mampu berdiri duduk, enggak mampu duduk berbaring, enggak mampu berbaring terlentang, enggak mampu terlentang dengan kolbu, enggak mampu juga dengan kolbu disolatin lagi namanya itu.
Ingat ya, Pak ya? Iya. Nah, itu dikasih hati minta bogem itu. Salat tidak pernah gugur bagi orang yang sudah mukallaf kecuali akalnya hilang, gila. Maka kalau ada muslim sehat walafiat sudah baligh enggak salat, tanyain, ente gila ya? Karena hanya orang gila yang gugur boleh enggak salat bagi laki-laki. Kalau perempuan enggak ada uzur ya, bulanan. Kalau cowok enggak datang matahari. Enggak ada kan? Kalau perempuan datang bulan tiap bulan. Cowok ada enggak datang haid? Enggak ada. Jadi bagi laki-laki, apa yang membuat dia gugur untuk tidak salat? Kalau akalnya hilang. Gila. Atau dia pingsan, hilang kesadaran, koma misalnya. Nah, gugur bagi dia. Oke. Nah, jagalah salatmu. Jangan sampai kita meninggalkan salat sekalipun. Kama yasqutul qiyamu bil ajzil hissi yasqutu bil ajzi syar'i. Lah, berdiri bisa gugur karena sebab hissi. Kayak tadi, enggak mampu berdiri, mungkin kakinya sakit atau apa. Maka juga bisa gugur dengan uzur yang sifatnya ajizun syar'i. Dia bisa berdiri sehat walafiat, tapi dia dapat uzur untuk tidak berdiri. Kalau tadi kan dia gak bisa berdiri gara-gara kakinya sakit atau lumpuh. Itu kan namanya ajizun hissi yang hakikat. Tapi ada orang bisa berdiri sehat walafiat kakinya, cuman syariat membolehkan dia untuk sholat tidak berdiri karena alasan syar'i, dan sholatnya sah, dan itu sholat fardu. Contohnya apa? Alla tumkina mudawatuhu illa qa'idan. Misalnya dia harus diobati atau dioperasi atau apa, dan ketika diobati itu kata dokter, ente harus duduk, gak boleh berdiri. Loh, saya mau sholat dok, saya mau sholat, saya harus berdiri sholatnya. Jangan, kamu dalam proses pengobatan harus duduk, kata dokter. Ya sudah, kalau begitu anda boleh sholat fardu sambil duduk meskipun mampu berdiri. Kedua, au mustalqian fayusalli kadzalika bila ya'ada. Atau tadi, boleh dia terlentang dan boleh dia sholat tanpa mengulangi. Contoh kedua, ajizun syar'i lau khafa as-suqutu lau shalla qa'iman. Kamu sedang di tengah lautan pakai sampan kecil. Kalau sholat sambil berdiri, sampannya terbalik. Badan kamu berat lagi kan? Saya mau sholat ini, udah wudu. Wudu pakai air laut, boleh gak pakai air laut? Boleh. Mau sholat? Wah, kata Ustaz Rizki, sholat fardu harus berdiri. Tapi yo, aku kalau berdiri, kapalku terbalik. Maka saat itu kamu boleh sholat sambil duduk, meskipun padahal mampu berdiri. Ini namanya ajzun syar'i. Jelas? Wa ma law shalla jama'atan ajaza 'anil qiyam wa la ya'jizu 'anhu munfaridan. Contoh ketiga. Nah, ini saya enggak tahu nih ada enggak contohnya di sini. Ada orang kalau salat berjamaah dia enggak mampu berdiri. Tapi kalau salat sendirian bisa berdiri. Maka apa kata Syekh di sini, fa yusalli jama'atan qa'idan jawazan bila i'adah. Maka dia boleh sholat berjamaah duduk tanpa perlu mengulangi sholatnya. Akan tetapi kalau dia sholat sendirian dengan berdiri lebih afdol. Jadi gini, kalau dia sholat berjamaah gak bisa berdiri. Kalau sholat sendirian bisa berdiri. Mana yang afdol buat dia? Afdol buat dia sholat sendirian berdiri, meskipun dia kehilangan keutamaan berjamaah. Ini sesuai kaidah fikih. Al-fadilah mura'atul fadilah muta'alliqah bidzatil ibadah afdol min mura'atiha bi zaman wal makan.
Jadi kalau kita tidak berjamaah, itu kehilangan keutamaan jamaah. Tapi boleh dia berjamaah meskipun sambil dalam keadaan duduk. Lah, dia kalau sholat sendirian bisa berdiri. Maka lebih afdol dia sholat sendirian sambil berdiri. Kenapa? Karena berdiri termasuk rukun. Sedangkan sholat berjamaah di situ ulama khilaf hukumnya. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan juga fardu ain juga. Jadi lebih baik sholat sendirian tapi dengan berdiri. Itu bagaimana contoh nyatanya di dunia, wallahu a'lam, enggak tahu saya. Ada enggak begitu? Kalau saya justru kalau berjamaah bisa berdiri ya. Ditolongin sama temannya, pegangin. Jai. Wa kharaja biqaulihi fil fardhi an-naflu. Lah, yang wajib berdiri salat adalah salat fardu. Yang tadi fardu kifayah jenazah, fardu ain 5 waktu atau salat yang dinazarkan. Maka kalau salat sunnah, fa innal qiyama fihi mandub la wajibun fayajuzu walau liqadirin alqu'udu wal ittija'u fihi la al istilqa'u lil qadir. Kalau kamu mau salat sunnah, maka kamu boleh salat sambil duduk meskipun mampu berdiri. Bahkan kamu boleh salat sambil berbaring meskipun bisa duduk. Tapi enggak boleh dalam keadaan terlentang, enggak boleh. Maksimal cuman sampai berbaring. Karena kalau terlentang itu tidak terlihat bagaimana bentuk sholatnya. Padahal dia mampu duduk. Begitu. Siapa namanya? Rosyid. Siapa namanya? Iya Pak. Iya. Asar ya. Gih Pak, baik. Nih pertanyaan bagus nih deh. Ingat nih baik-baik. Mau ke Jakarta dari Klaten jam 7, nyampe Jakarta jam 4 biasanya kan Pak ya. Itu bagusnya bagaimana? Apakah sholat di kereta atau nanti pas sudah tiba di tujuan? Kalau kita di kereta bisa sholat dengan lengkap rukun dan syaratnya, alias kita bisa berdiri, bisa menghadap kiblat, bisa ruku dan sujud sebagaimana biasa, mungkin keretanya menyiapkan apa, tempat sholat misalnya. Ada kereta sekarang, ada kereta sekarang yang menyediakan musola, ada. Kalau kita bisa seperti itu sholatnya, ruku dan sujudnya bisa, berdirinya pun bisa, dan bisa menghadap kiblat, maka sholat di kereta sah. Sekaligus di jamak kosor Pak di kereta. Tapi kalau di kereta gak bisa seperti itu, harus duduk karena gak mungkin berdiri, tidak ada tempat sholat, padahal sholat fardu harus apa? Berdiri. Maka saat itu kalau sedang safar boleh gampang kita niatkan nanti akan sholat jamak ta'khir ketika sudah tiba di Jakarta. Jahit. Gitu ya Pak? Wah, udah maghrib. Sampai maghrib ternyata. Udah kelewatan zuhur sama asar berarti Pak ya. Ah, kalau nanti kita perkirakan kita sampainya justru maghrib, maka akan melewatkan dua waktu sholat, zuhur dan asar. Wah, nggak boleh. Maka kita sholat di kereta, zuhur, nanti pas asar sholat asar lagi. Atau boleh menjamak qasar sekaligus dengan dalam keadaan duduk semampunya, tapi itu nanti wajib diulang tatkala sudah sampai di tujuan. Itu namanya sholat lihurmatil waqti, untuk menghargai waktu sholat. Karena kita tidak boleh melewatkan waktu sholat tanpa melakukan sholat sama sekali. Kata Allah apa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi tetap sholat semampunya. Saya kayak bisa berdiri Ustaz. Bahkan Pak, gak ada air untuk wudu, gak ada tanah untuk tayamum, mau sholat lihat, lihat tiket, oh nyampe nya jam 6:30 udah azan maghrib. Kalau saya tunggu sampai tujuan, zuhur lewat, asar lewat, maka
enggak ada air, enggak ada debu, salat sebagaimana biasa, Allahu Akbar semampunya, supaya kita tetap mengisi waktu dengan salat. Nanti pas tiba di tujuan di Jakarta, kita qadha salat tadi, ulangi zuhur dan asarnya, dan boleh dijamak qasar karena statusnya kita musafir. Ya, kalau memang enggak mampu diri, duduk aja. Ya. Kenapa? Enggak, duduk sambil ini Allah, sambil duduk. Nanti rukuknya gimana? Duduk di kereta kan? Allahu Akbar. Terus rukuk. Allahu Akbar. Ada. Nah, gini Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Kalau rukuk berarti gini. Sami Allahu liman hamidah. Sujud agak lebih rendah lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu contohnya. Cuma gini toh, Pak. Nah, ada gerakannya. Itu sama kayak sholat duduk begitu nanti. Jadi kalau duduk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud lebih rendah lagi. Allahu Akbar. Nah, gitu. Bapak gitu aja di kereta. Ya. Nanti pas tiba di tujuan Jakarta udah maghrib. Nah, sholat maghrib. Habis itu nanti yang zuhur asar tadi diulangi dengan cara jamak qasar, boleh dua-dua, untuk menjaga supaya kita tidak melewatkan waktu sholat tanpa sholat. Paham? Nah, gih Pak, sama-sama. Besok-besok kalau lagi safar, wah nanti aja lah di rumah, tunggu maghrib. Oh maghrib zuhur asar lewat, tetap sholat. Oke. Aduh, dabel aja. Kalau sebenarnya itu kalau fardu ya, kalau bisa kita menghadap kiblat dipersilahkan, karena itu nanti pun diulang juga kan, tetap mengulang juga ujung-ujungnya. Maka bahkan kalau kita bisa berdiri dan bisa ruku sujud dengan sempurna, tapi nggak bisa menghadap kiblat, tetap nanti ulangi, karena ada rukun atau syarat yang tidak berlaku, yang tidak terpenuhi. Maka kalau kita, apalagi sholatnya lihormatil waqt, nggak mampu ruku sujud berdiri, sudah. Kalau memang mau ngadap kiblat, silakan ngadap dulu. Allahu Akbar. Kalau enggak, biasa saja. Dan nanti ketika ngulang, disempurnakan. Wafat. Meninggal. Maka kita tidak punya hutang, walhamdulillah. Karena kita sudah melakukan apa yang kita mampu. Fattakullaha mas tato'atum. Itulah pentingnya sholat lihurmatil waqt. Ya Allah, nanti ketika di akhirat, ya Allah, saya sudah sholat, ya Allah, semampu saya. Di kereta, gak bisa berdiri, gak bisa ruku, gak bisa sujud, dan gak ada air, dan gak ada debu. Tapi karena saya tahu nanti maghrib baru nyampe, saya sholat dulu di kereta semampu saya, dan saya niat mengkodoknya, mengulangnya nanti ketika sampai di Jakarta. Belum sempat tiba di Jakarta, kecelakaan, mokat. Meninggoy. Maka, uzur. Tidak mempunyai hutang. Baik, jadi kita enggak boleh meninggalkan, wajib sholat meskipun nanti harus diulang lagi. Masya Allah, baru datang. Ya, monggo mas. Mas siapa namanya? Hamid. Hilmi, Mas Hilmi, ya. Jika berdiri saat itu memegang mushaf, apakah boleh? Boleh. Nanti itu kita bicara bab Al-Fatihah nanti. Karena nanti ada orang yang gak hafal Al-Fatihah, terus dia mau baca apa? Baca apa dia? Kalau bisa dia pegang Quran atau megang HP, boleh. Gak masalah. Ya, pegang. Tapi kalau nanti kalau gak ada Quran, gak ada HP, gak bisa gak hafal Al-Fatihah, nanti bacanya pakai apa? Ada bacaan. Kalau bisa semua apa? Boleh pegang mushaf, enggak masalah. Karena itu gerakannya gerakan sedikit. Baca, kantongin toh. Dan itu tidak membatalkan sholat. Boleh. Kantong. Enggak masalah. Sama kayak begini, saya lagi sholat nih. Bunyi HP, ning 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 ning. Buka. Matiin. Ini gerakan sedikit. Tidak membatalkan sholat, apalagi ini untuk kepentingan
limaslahati shalah, untuk maslahat shalah. Jelas Mas Hilmi? Oke. Begitu saja mungkin sudah azan. Baru 3 rukun yang kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan di rukun yang keempat pekan depan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh bisa kalian makanya.